Hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game After Dream. Kemarin itu misterinya sudah mulai terkuak ya. Kita udah tahu apa portal objek yang kita cari itu. Ternyata adalah guci yang menampung abu dari ayahnya ya. Sebenarnya gue juga kepikiran itu sih. Soalnya kan beberapa kali objek itu di mention ya. Tapi mungkin awal-awal gue lebih mikir tuh kayak ini. Kayak pakaian bokapnya lah atau ya pokoknya belongingnya dari si ayahnya lah. Tapi emang lebih bagus kalau misalkan objeknya ternyata adalah si Gucci-nya itu sendiri. Ya pokoknya kita lagi mau nyamperin portal objeknya. Soalnya objeknya itu lagi berubah dan sepertinya sih kita harusnya menuju ke sana ya. Terus gak tahu lagi apa yang akan terjadi di situ. Soalnya ceritanya emang benar bikin penasaran arahnya kemana. Tapi cara garis besar sih game-nya cukup linear ya. Jadi gampang misalkan harus kesini kita inget kalau pas jalan tuh di sana, ditinggal nyambungin benang merahnya lah, kayak gitu-gitulah. Ya, tapi buat gue pribadi cukup enjoy, makanya kita lanjutin lagi mainin gamenya, kita langsung masuk ke gamenya, yuk. Yo. Ini adalah yang terjadi saat mimpi itu berakhir. Oke. Berarti kita udah nyampe di penghujung ya. Apakah akan berakhir di sini atau berakhir di video selanjutnya? Oke, aku kayaknya sih udah semakin dekat sekarang. Ini siapa sih sebenarnya? Si botak-botak ini. Di mana kameraku? Oh iya, nggak ada kamera. Kita nggak bisa speak. Doorknobnya hilang. Aku nggak bisa masuk. Oke. Kayaknya lukisan itu ada sesuatu tuh. Apakah ini sumur pengabul permintaan? Aku punya satu atau dua sih. Oke, kita ke pintu ini satu-satu ya. Oh, inikah portal objeknya? Kenapa jadi kayak nggak bersahabat gitu ya? Eh, gua kira udah kepencet. Hah, itu adalah abu dari ayahku di mesin itu. Apakah ini berfungsi? Aku nggak tahu sih apa yang harus aku lakukan. What the? Pasti sih ini portal. Ini beneran terjadi. Kita save dulu. Ini loh, creepy banget nih. Tiap kali belok, tuh kita langsung diliatin. Oh, ini nih. Tuh, ini Gucci-nya. Oh, wow. Oh, dia megang kamera ya? Ico Hour. Apa? Sorry. Is cam. Is kamera. Maaf, aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Apa itu kameraku? Yes. What? Kamu mau kasih ke aku lagi? A-N-T-O. No. Thank you. Oh, dikasih broken tapi apa nih yang harus gue lakukan? Oh iya, ya, gue harus mengganti lensanya. Kalau enggak, aku nggak bakalan bisa mempergunakan flashnya masih bisa. Apa ya? Buat apa ini? Semacam buat berdirian apa gitu. Oh, creepy banget coba. Pas lagi tah. No. Pergerakan kita diawasin gitu loh. Hah? You must be careful kah? Sorry. Dan er. Kayak bahasa Mandarin. Danger. Apakah kamu bilang aku harus hati-hati? Yes. Geek. Kok geek? I should peek. Aku harus ngintip. Oh ya, makasih ya. Oke, kita bisa ngintip dari. Oh, sip. Apa yang? Oh. Oh. Si hantu itu ya.
Tunggu, tunggu, tunggu. Kayaknya nggak kayak gini dah. Oke. Ternyata ada hantunya segala. Harus ke situ nggak sih? Harus sih, tapi gue cek-cek dulu yang lain dah. Coba kita intip dulu. Kok nggak ada? Oh, dia di kiri. Oh, sekarang. Oke. Pas. Timingnya pas sekali. Interact. Sepertinya menarik ini. Apa nih? Oh. Gampang. Halo. Gue tarik kata-kata gue. Oh, bener, gampang. Nah, ini apaan? Huruf Z kah? Zeno. Siapa lu? Ini jadi X. Caranya gimana ya? Mungkin aku harus nyari clue. Oh iya juga, dari tadi gue belum nyari clue. Bentar. Gue pikir tinggal di bolak-balik gitu aja. Coba lihat lebih dekat. Kayaknya aku harus mahat S ini deh. Aku harus balik nanti. Oh, tidak membantu ya. Nah, ini apa? Kata dia ada clue-nya. Gimana ya? Oh, jangan-jangan itu lagi. Bentar. Apa ini? Oh iya, ini. Tanda panah ke bawah ya. Bawah kiri. Ini. Kalau benar sih gokil sih. Benar. Wow. Apa ini? Apa? Pahatan es yang bunga mawar yang kita kasih itu loh. Ternyata udah kelar ya. Oke. Terus itu kita bawa kemana kah? Atau kemari? Enggak. Kan ini atasnya alat tuh. Kenapa nggak mukul pakai itu aja? Kita intip dulu. Nah, harusnya nunggu dia lewat baru deh. Yuk. Salah pencet. Agak gimana gitu. Kayaknya ini buat naro ini dah. Oke. Ya juga, what's next? Oh, ini pintu. Ah, tidak. Ini pintu nih. Cuman gue gak tahu gimana caranya. Sabar, napa? Cek dulu. Nah, tadi gue pikir apa? Bunga esnya itu ke bunga es mah yang di kulkas ya. Bunga apa? Mawar es itu ditaruh di sumur, tapi kayaknya nggak mungkin juga deh. Coba gue ke ruang sebelah dulu deh. Siapa tahu gue men-trigger sesuatu.
KNB. Hah? Open door. Sorry, aku enggak the door knob. Oke. Okay. Convenient sekali ya mereka ya. Muncul di saat yang tepat gitu. Ya, kayaknya pas di sini. Udah. Buka. Oke. Dia lagi. Ah, aku nggak sanggup melakukan ini lagi. Aku menolaknya. Tenang dong, tenang, tenang. Tolong pikirin baik-baik. Ini sangat menarik ya. Gimana bisa kita selalu saling bertemu, berjumpa kayak gini? Pasti ada alasan di balik ya. Aku nggak peduli. Tolong tinggalkan aku. Aku akan bayar kamu. Ambil ini. Oh, kita dapat koin. Jangan pernah cari-cari aku. Kamu ngerti? Oke, yang ini masih jadi pertanyaan ya. Dia lebih batu daripada aku ya. Koinnya buat apa? Ah, ada surat. There's someone who's been trying to help me. Hmm? Oh, sebenarnya dia butuh bantuan, cuman dia kayak jual mahal gitu. Oke. Okay. Koin, oh koin ke ini sumur. Tadi gue mau buat apa? Buat es, kirain. Make wish. Pasti sudah dekat ini, aku bisa merasakannya. Ya, aku mau melihat ini semua. Aku harap aku bisa melihat ayahku untuk terakhir kalinya. Oh, oh ini pintu. Wow. Gue pikir lukisan terus ada petunjuknya gitu. Ya, kenapa enggak? Yuk kita masuk. Kemana kah ini? Enggak ada yang bisa aku gunakan. Kosong. Gak ada kecuali sampah. Apa ini? Chisel. Chisel itu apa? Very specific item yang aku temukan. Mungkin beruntung. Oh, karena udah dikabulin ya. Oke, oke. Chisel itu yang buat esnya berarti. Eh, salah. Kita kemari. Oh iya, sini. Sini. Lupa. Oke. Okay. Berarti kita harus kucing-kucingan lagi nih sama si... si... hantunya. Saat untuk memahat es. Gampang, gampang. Ini kayak main Dalgona ya. yang di apa tuh? Aduh, Squid Game. Oke, ini lensa baruku. Aku layak mendapatkan Nobel Prize untuk alat ini. Oke, saatnya mengganti lensanya. Oke, pas. Unbelievable. Oh. Shit. Apalagi sekarang? Oke, oh beda ya pandangannya ya, es sih ya, jadi dingin-dingin gimana gitu. Ini nggak mencair apa ya. Oke, berfungsi juga.
depan. Ini di pintu nih, gue penasaran. Pasti nanti kita ke situ. Oke. Tak ada apa-apa. Ini gue yakin nih lukisannya ada sesuatu. Oke, gak ada apa-apa. Di sini kah? Oh iya. Oke, oke. Suara gue kecil gak sih? Gue kok berasa dari tadi kayak ngomongnya diem-diem, padahal enggak. Semoga berguna. Apa ini? Oh, bunga-bunga berbekaran. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terus follow aku sosmed gue ya, thank you. What the? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Aku nggak paham. Kayaknya aku ngeliat semuanya ada makanan deh di sini sebelumnya. Ku kasih tahu mereka tuh menghilang. Perfect, just perfect. Bisa nggak kita istirahat? Ya, kayaknya kita harus tetap melanjutkan tanpa makanan. Wah, ada boomer. Ada yang bisa kita lakukan? Takutnya sih semuanya udah terlambat. Aku coba cek deh. Oke, kita bisa keluar. Oh, kita bisa keluar. Oke, sebelum kita cek, gue pengen lihat-lihat sekitar dulu. Takutnya ada sesuatu. Oh, kayaknya ada orang tuh tadi. Musiknya udah lebih tenang sih ini. Nah, ini orang. Oh, nggak bisa diajak ngobrol. Oh, jangan-jangan orang yang nggak ada muka-muka itu mereka ya? Kenapa nggak ada muka? Aku nggak percaya ini terjadi. Ayah menungguku pasti. Ada makanan? Oke, nanti-nanti. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Apa masalahnya? Makanan dan minuman kita hilang. Padahal itu banyak banget. Aneh juga ya. Tapi tidak ada yang tidak bisa diperbaiki dengan kameraku. Sombong amat. Kita coba keluar. Oh, bisa. Wah, nggak ada si makhluk tersebut. Ini nggak bisa diapa-apain ya? Oh, bisa. Ada hidden door. Sip, sip, sip. Nanti kita ke situ. Harusnya sih ke situ dulu ya. Baru ke makanan. Oke, aman. Sip, kita buka. Oh. Dia lagi, tapi nggak ngomel, tumben nggak ngegetin. Speak, hey, apa yang kamu tunggu? Aku capek, maaf. Mau gabung nggak? Aku bisa bikin kamu lebih baik lagi. Kita lagi bersenang-senang nih, aku nggak bisa. Kenapa? Kamu nggak bakalan ngerti. Aku gak tahu siapa diriku sebenarnya. Aku cuman jasad yang kosong doang. Well, pernah kepikiran gak untuk mencari tahu diri kamu lagi? Ayo ikut aja. Aku bakal ngenalin kamu sama yang lain. Eh, gue baru nyadar deh. Kenapa pakaian mereka mirip ya? Hah? Apakah ini...
jati dirinya dia. Kenapa gue baru nyadar? Hah, kamu buta? Aku bahkan gak punya wajah, tau gak? Aku bakalan nakutin orang-orang. Kamu gak nakutin aku kok. Dan gak ada yang bakalan keganggu. Dengerin, aku apresiasi bahwa kamu tuh berusaha untuk menenangkan aku. Tapi ini semua tuh udah terlambat bagiku. Kamu harus pergi dari sini, tapi kamu tuh gak paham rasanya kayak gimana. Aku menangis, tapi aku gak punya air mata. Kayaknya aku tinggalin dulu lah. Oke. Kawaiso. Ya paling gak dia udah gak lari lagi lah kayak sebelumnya. Sekarang kita fotoin makanan nih. Banyak makanan, wine, dan bir. Everyone, lihat. Apa yang terjadi? Makanannya balik. Tapi gimana? Dia menggunakan kameranya. Oh, sangat bikin penasaran ya. Sepertinya daging-dagingnya udah balik lagi nih. Makasih banyak ya. Makasih juga. Aku lihat kamu lagi gak fokus. Apakah kamu mencari ayahmu sepertinya? Iya. Apa ayahku di sini? Belum, man. Tapi portalnya udah kebuka. Tinggal nunggu waktu aja. Setelah semua yang aku lalui, aku masih struggle untuk percaya bahwa aku bakalan lihat dia lagi. Iya, paham. Boleh aku kasih tahu kamu sesuatu? Apa tuh? Cobalah untuk santai, istirahat. Perjuangan kamu sudah akan mencapai akhir. Santai aja, enjoy yourself. Ya, kayaknya kamu benar. Gak usah ngomong lah. Mungkin tutup mata kamu dan tarik nafas dalam-dalam. Ya, sepertinya bisa. Oke, apakah akan cepat juga? Oh, enggak, belum. 27 menit baru. Oke. Kayaknya aku bakalan lihat-lihat sekitar. Tiba-tiba musiknya gak ada gini. Gue coba dari luar deh. Oh, gak ada orang yang bisa diajak ngobrol maksudnya. Oh, hey there. Malam. Kuharap aku gak ganggu kamu. Ini ruangannya sangat cantik. Ya, seperti apa yang aku ucapkan sebelumnya, aku datang ke sini pengen sendirian, bentar. Oh, sorry, aku gak sadar kamu pengen ditinggal sendiri. Ya, aku kan juga datang kan gak baik-baik ya. Tolong maafkan aku. Jangan-jangan dia yang tadi yang gak punya wajah. Aku harus akuin bahwa hiruk-pikuk suara dan padatan, dempet-dempetan keramaian itu benar-benar cukup mengganggu ya sekarang. Ya, bikin aku tuh menjadi sangat lelah dan gak bisa berpikir dengan jernih. Aku lebih sering menyukai diriku tuh ada dalam situasi yang sangat tenang dan gak berisik, gak ganggu. Ya, aku paham maksud kamu. Oke, kalau gitu aku pergi ya. Mudah-mudahan aku lihat kamu lagi. Makasih. Ya, thank you udah join. Oke, itu doang. Hello dear, enjoy. Iya, di sini positif vibe banget dan aku jadi suka sih di sini. Ya, senang dengarnya. Gimana kamu, madam? Aku, ya aku berasa kayak muda lagi di sini. Jadi cerah semuanya. Aku mungkin bisa dancing all night. Ya, aku senang mendengarnya. Sampai jumpa lagi nanti. Nah, ini musik baru ada. Ini kita udah mau ending ya? Jangan-jangan. Udah tinggal, maksudnya tinggal penutupan doang gitu loh.
Hai Riley, apa yang kamu lakukan? It's my white knight. Apa tuh? Untuk jawab pertanyaan kamu, aku lagi belajar. Dan semua yang ada di sini tuh menarik banget. Oke, aku stop sampai di situ. Aku nggak paham sih apapun yang kamu bilang. Sorry ya Riley. Ya nggak apa-apa. Aku cuman excited aja pengen nge-share perasaan ini ke seseorang. Iya, paham. Aku harap kamu bisa menemukan penemuan yang luar biasa. Good luck. Iya, makasih banyak. Oh iya, ini tadi gue lupa terjemahin. Gak percaya ini terjadi. Ku menunggumu, ayah. Kita gak bisa ngobrol sama pendeta. Ini loh, ini orang sus banget nih. Rambutnya kok kebalik. Dia nggak ada siapa-siapa lagi. Kecuali ini. Ke dia lagi kah? Oh, itu tadi bisa speak. Sama, oh ini. Lucu. Aku nggak ingat kamu bawa masterpiece aku kemari. Malam. Halo. Jadi, apa menurut kamu? Cukup baik? Cantik. Kamu benar-benar bertalenta ya. Semua itu berkat kamu. Oh, enggak kok. Enggak, bukan apa-apa. Tuh, dengerin, kamu benar-benar sangat humble ya. Kamu tuh bikin aku terkesima. Terkesima. Apa ya? Malu-malu jadi. Ya, sampai jumpa. Siapa lagi yang bisa diajak ngobrol? Hey. Oh. Oke, jadi tadi cuma tinggal itu. What's up? Aku hampir lupa. Hah? Kamu minjemin aku topeng kan? Ingat? Oh iya. Iya, aku ingat kok. Itu bukan topeng biasa. Alat aku tuh ngasih petunjuk yang luar biasa aneh. Dan itu memperoleh banyak banget data yang sangat berguna. Oh, luar biasa Riley. Ya, kamu bisa simpen topengnya kalau kamu mau. Oh enggak, aku nggak bisa. Topeng ini luar biasa. Kamu yang menemukan, jadi ini milik kamu. Kamu yakin kamu gak butuh itu? Iya, aku yakin. Oke deh, thanks. Oke. Siapa tahu kamu bisa menggunakannya untuk sesuatu. Kayaknya gue paham deh. Mungkin ya, mungkin. Kita coba aja. Oke, coba. Aku janji ini yang terakhir kali aku mencoba untuk merubah pikiran kamu. Ada mood untuk berbicara sekarang? Baiklah, tapi dengerin aku. Kamu bilang kan kamu takut bakalan aku takutin orang lain ya. Kamu tahu untuk nggak punya wajah, aku ngerti bagaimana rasanya itu. Tapi mungkin aku punya solusinya. Oh iya? Coba lihat topeng ini. Oh, ekspresinya sangat tenang ya. Ya kamu bisa pakai kalau kamu mau. Ah, kamu mau ngasih aku wajah? Iyalah. Makasih. Terima kasih kembali. Tolong beri aku waktu. Aku butuh waktu untuk berpikir. Ya, silakan. Aku harap aku bisa melihat kamu nanti. Oh, gimana kamu sekarang? Ya, lebih baik. Pikiran kaca yang ada dalam palaku semuanya udah tenang. Oh, kabar baik. Kita gak boleh terlalu merasa kayak gitulah. Jadi semua emosi kita tuh keluar hingga mengamuk. Ya, bakalan sulit sih untuk mengurusi perasaan ini. Aku cuma bisa membayangkan. Oh, si tukang surat. Inilah momen yang kalian tunggu-tunggu. Surat dari rumah. Kita lihat siapa yang akan dapat pertama. Surat pertama untuk Riley. Oke, Riley. Oh, sip. Makasih. Sama-sama. Nextnya untuk Benjamin. Thank you. Ya, aku bakalan bahagia sih baca ini. Mrs. Eswin, aku di sini. Oh ya, sana, madam. Ini dia suratnya, Mrs. Eswin.
Terima kasih ya. Aku lebih happy menjalankan tugas aku, madam. Apa ini? Sepertinya ini surat ditujukan kepada Mark. Apakah aku menabrak sesuatu? Siapa Mark? Itu nama aku. Wow, dia tiba-tiba dapat nama gitu. Iya, namaku Mark. Aku lupa. Hai Mark. Namaku Jennifer. Oh, dia Jennifer ya. Kita bukan Patricia. Tapi kamu bisa panggil aku Jen. Malam Mark. Senang bisa lihat kamu berkumpul sama kita semua di sini. Ayo kita bikin malam ini benar-benar berharga sekali. Aku benar-benar tersentuh dengan pelayanan yang kalian tunjukkan kepadaku. Udah lama aku berada di dalam bayang-bayang itu. Terima kasih untuk semuanya ya, Jen. Nggak usah ngomong apa-apa lah. Tapi kalau dilihat-lihat semua bajunya sama sih, kemeja, suit gitu, setelan jas. Ini dia surat untuk kamu, Mark. Kamu yakin itu buat aku? Positif. Tapi dari siapa? Ya, kamu baca aja sendiri. Aku simpan dulu deh buat nanti. Terima kasih. Hey, itu terjadi. Lihat portalnya. Oh, wow. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Jennifer, waktunya udah datang. Kamu udah siap untuk big moment kamu yang kamu tunggu-tunggu? Iya, aku siap banget. Oke. Apakah itu beneran kamu? I've missed you so much. Aku benar-benar rindu sama ayah. Kita nggak ketemu sosok ayahnya kah? Oke, sebenarnya gue udah main sampai abis, tapi menurut gue lebih bagus kalau misalkan dipotong di bagian sini. Ya, masih ada beberapa misteri yang kita belum tahu ya sebenarnya. Ini tuh apa? Mungkin akan terjawab di part selanjutnya. Kita lihat aja. Makanya sampai ketemu di part selanjutnya ya. Thank you banget ya, Rantan. Bye-bye.